Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta untuk episode nanti sore, di mana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya adegan-adegan yang akan membuat para penonton sangat bahagia, yaitu Dafri yang akan menolak untuk menceraikan Shiva ya kawan-kawan. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya, kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana Pak Rizky yang telah menghubungi pengacara bernama Pak Dadang untuk mengurus surat perceraian Shiva dan juga Dafri ya kawan-kawan. Namun, pada saat Dafri dan juga Shiva hampir saja menandatangani surat tersebut, ternyata Alina tiba-tiba datang ya kawan-kawan. Ya, kejadian itu membuat kita semua sangat deg-degan ya kawan-kawan, karena para penonton tentunya tidak mau jika Shiva dan juga Dafri sampai bercerai. Ya, oleh karena hal itu, para penonton pun menginginkan agar perceraian Dafri dan juga Shiva gagal ya kawan-kawan. Ya, sebelumnya para penonton juga sudah dibikin penasaran ketika ada adegan Shiva dan juga Dafri yang sedang berdua-duaan di rumah kosong. Para penonton berharap jika mereka melakukan kekhilafan, namun ternyata semua itu tidak terjadi ya kawan-kawan. Saat di sana, Dafri pun merasakan cinta yang begitu besar dari Shiva. Dafri merasakan kenyamanan yang berbeda ketika dirinya bersama dengan Shiva dan bersama dengan Alina. Ya, Dafri merasa bahwa saat ini cintanya kepada Shiva jauh lebih besar daripada cintanya kepada Alina. Ya, Dafri memang tak salah ya kawan-kawan jika Dafri mencintai Shiva, karena Dafri adalah suami sah dari Shiva. Dafri bisa melihat bagaimana Shiva saat mereka sedang berdua ya kawan-kawan. Shiva terlihat sangat bahagia ketika berada di dekat Dafri. Itu karena Shiva juga mencintai Dafri ya kawan-kawan, sehingga Dafri pun tidak tega jika dirinya harus menceraikan Shiva demi untuk menikah dengan Alina. Di episode nanti sore, kita akan melihat bagaimana nantinya Dafri yang benar-benar akan mengambil keputusan tentang hubungannya dengan Shiva ya kawan-kawan. Ya, bermula pada saat Dafri dan juga Shiva yang pada saat itu datang ke rumah Shiva yang berada di Bandung. Ya, saat itu Shiva ingin menjahitkan baju foto prewed untuk Alina dan juga Dafri. Namun pada saat itu ketika Dafri dan juga Shiva sedang berjalan, tanpa sengaja mereka pun bertabrakan. Hingga saat itu Dafri memeluk Shiva ya kawan-kawan. Saat itu Dafri mengatakan kepada Shiva bahwa dirinya lebih nyaman ketika dirinya bersama dengan Shiva daripada bersama dengan Alina. Namun Shiva tak mau membuat Alina sakit hati ya kawan-kawan. Shiva mengatakan kepada Dafri bahwa sebentar lagi Dafri akan menikah dengan Alina dan sebentar lagi Shiva akan bercerai dari Dafri. Namun Dafri menunjukkan gestur tidak setuju ya kawan-kawan. Dafri menggelengkan kepalanya. Itu menandakan bahwa Dafri tak mau jika dirinya harus berpisah dari Shiva. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin, karena setiap hari Mimin akan memposting ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Apalagi ditambah dengan aksi-aksi Oki yang terus-menerus memepet Shiva ya kawan-kawan. Semua itu tentunya membuat Dafri semakin merasa cemburu dan takut kehilangan Shiva.
Dafri tak mau jika harus kehilangan istri sebaik Siva ya kawan-kawan. Dafri pun berusaha untuk melindungi Siva dari godaan Oki. Jadi ketika nantinya Oki akan mendekati Siva, disitulah Dafri akan mencoba untuk terus-menerus menggagalkan aksi-aksi Oki ya kawan-kawan. Ya, cinta Dafri memang kepada Siva kini telah tumbuh semakin membesar. Bahkan Dafri merasa cintanya lebih besar daripada cinta ke Alina ya kawan-kawan. Dafri sebenarnya juga bingung dalam mengambil sikap dalam permasalahan ini, karena pastinya apapun keputusan Dafri itu akan menyakiti salah satu antara Siva atau Alina. Setelah pulang dari rumah Siva yang lama, saat itu Pak Rizky menelpon Dafri ya kawan-kawan. Pak Rizky menanyakan kepada Dafri kapan Dafri mempunyai waktu untuk bertemu lagi dengan pengacara yang akan mengurus perceraian Dafri. Dafri saat itu malah justru mengatakan kepada Pak Rizky bahwa kini Dafri justru malah mencintai Siva. Bahkan Dafri merasa bahwa cintanya lebih besar kepada Siva daripada kepada Alina. Namun Pak Rizky mengatakan bahwa Dafri harus tetap menceraikan Siva agar Dafri bisa menikah dengan Alina. Dafri pun bertanya kepada Pak Rizky, apa alasan Dafri untuk menceraikan istri sebaik Siva? Siva tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Dafri sehingga Dafri harus menceraikan Siva. Pak Rizky pun bingung untuk menjawab pertanyaan Dafri tersebut. Namun Pak Rizky tetap saja menyuruh Dafri untuk mengatur ulang jadwal pertemuannya dengan Pak Dadang, pengacara yang akan mengurus perceraian Dafri dan juga Siva. Namun kali ini Dafri sudah berani mengambil keputusan. Dafri benar-benar menolak ya kawan-kawan untuk melakukan hal itu. Dafri tak mau jika dirinya harus kehilangan istri yang paling Dafri cintai. Apalagi Siva adalah wanita yang sangat baik, yang tentunya akan sangat rugi bagi Dafri jika Dafri sampai kehilangan Siva. Ya, jika Dafri sampai menceraikan Siva dan Siva nantinya akan menikah dengan laki-laki lain, pastinya Dafri akan sangat menyesal. Bahkan Dafri bisa menyesali keputusannya seumur hidup. Wah wah wah, makin seru ya kawan-kawan, makin membuat kita semua penasaran. Karena Dafri akhirnya berani untuk melawan ayahnya dan berani untuk menyuarakan bahwa dirinya tidak akan pernah mau untuk menceraikan Siva. Nah makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwid Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.25 hanya di SCTV. Jangan sampai kelewatan ya, karena dramanya itu sangat-sangat bagus, sangat menguras emosi, air mata, dan juga pastinya sangat menguras perasaan ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.